Nama Cassandra Angeli tengah menjadi sorotan publik lantaran diketahui diciduk polisi tanpa busana di sebuah hotel mewah di wilayah Jakarta Pusat dan terjerat kasus prostitusi. Ia bahkan ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus tersebut. Namanya banyak dikenal masyarakat, disebut lantaran sempat bermain di sebuah sinetron yang sedang naik daun. Dilansir tribunews.com, ditelusuri dari Instagram pribadinya, Cassandra Angeli diketahui merupakan seorang public figure tanah air. Ia bahkan membintangi sinetron yang belakangan sedang digandrungi masyarakat. Cassandra juga sempat mempromosikan sinetron yang dibintanginya itu. Gadis berusia 23 tahun ini juga beradu akting dengan artis Arya Saloka dan juga Amanda Manopo. Dalam sinetron tersebut, ia berperan sebagai sosok bernama Vera. Selain menjadi seorang aktris, Cassandra Angeli juga berprofesi sebagai model. Hal tersebut diketahui dari beberapa unggahannya di Instagram pribadi @cassangeli. Tak sampai di situ, ia juga pernah menjadi bintang tamu program acara kuliner di televisi. Kini ia kembali diperbincangkan atas kasus prostitusi yang menjeratnya. Sang artis diamankan di Hotel Bintang 4 di kawasan Jakarta Pusat pada Rabu 29 Desember 2021 malam dalam keadaan tanpa busana. Demikianlah informasi kali ini, nantikan informasi lainnya hanya di Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!